Oke, kita cek pesan semesta lagi buat kamu hari ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Sedu Maskara. Kira-kira ada pesan penting apa yang harus kamu terima di awal bulan Juli ini? Kita langsung cek Ten of Wands. Oke. King of Pentacles. Wah, ini banyak ya dari kamu. Aku menerima vibrasinya kuat banget. Ini lagi mempertahankan hidup, ya. Ya mungkin buat kamu-kamu yang saat ini banyak cicilan, kamu yang saat ini banyak lagi ditagih-tagih hutang, dan aku ngelihat juga di sini ada sebagian dari kamu yang lagi benar-benar ada tekanan, ada beban yang berat banget dalam hidup kamu. Semua ini baik lagi. Ini semua karena finansial kamu yang kurang begitu bagus ya di akhir-akhir ini, tapi aku menerima vibrasi kuat banget. Aku percaya dan sepertinya kamu harus claim energi positif ini juga, karena King of Pentacles ini adalah raja koin yang aku melihat energinya kuat banget. Ini tentang finansial kamu yang harusnya kamu bisa menjadi dewasa lagi setelah cobaan-cobaan ini menerpa kamu gitu. Kamu merasakan energi yang luar biasa banget, rasa capek, rasa jenuh, kamu bahkan merasa tidak siap untuk bertahan, tidak kuat untuk bertahan hidup lagi. Ya, aku sampai bingung gimana cara ngejelasinnya, tapi intinya di sini ada tekanan berat, beban yang kamu alami di akhir-akhir ini. Ya, ini semua karena diri kamu sendiri, tapi hebatnya kamu di sini kamu masih tetap mempertahankan. Kamu bertahan dengan apa yang saat ini kamu rasakan. Sakit, sedih, dan kamu rasa kayak apa ya, problem kamu tuh bertubi-tubi gitu, karena ini masalah finansial kamu, ekonomi kamu akhirnya berpengaruh dengan kehidupan lainnya. Percintaan kamu, karir kamu ini berpengaruh banget, bahkan pertemanan kamu ini berpengaruh banget ya. Dengan kartu King of Pentacles ini harusnya kamu bisa lebih dewasa lagi dalam bersikap. Kamu mengevaluasi diri kamu lagi, ada yang salah nggak dari dalam diri kamu. The word akan ada penyelesaian kok setelah ini. Kamu tenang aja. Yang penting saat ini kamu jangan menyerah. Ya, banyak di luar sana yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena apa? Masalah finansial. Tapi percaya deh, kamu dengan kamu mendengarkan video ini, kamu wajib klaim video ini, pastinya klaim energi positif ini. Ya, karena apa? Akan ada penyelesaian. Kamu perlu tenang dulu aja. Kamu perlu santai dulu aja. Ya, tapi bukan berarti kamu meninggalkan ini semuanya, bukan. Tapi kamu harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, terutama dalam pengeluaran keuangan kamu. Jangan gampang percaya sama orang, ya. Queen of Swords, kamu harus lebih kuat lagi, harus punya semangat lagi untuk menjalankan kehidupan ini, ya. King of Wands, harusnya dengan pengalaman semua ini kamu sudah semakin terbiasa. Semakin ini akan membentuk mental kamu semakin kuat dan semakin luar biasa lagi. Percaya deh, the word nih, penyelesaian. Akan ada penyelesaian atas semuanya. Mudah-mudahan ya, setelah kamu mendengarkan video ini, kamu menerima energi positifnya, kamu dapat motivasinya, dan kamu bisa memperbaiki diri kamu. Ya, kamu perlu evaluasi lagi mana yang seharusnya kamu bisa rubah dan bisa sikapi lebih baik lagi. Oke, kamu bisa klaim energi positifnya dengan cara like, share, komen, dan tekan tombol favorit. Atau kamu juga bisa private trading tarot atau private kelas hipnosis, hipnoterapi dengan cara klik link yang ada di bio profil.